sekarang kita lagi proses di mana kita lagi di bawah kita untuk berusaha bangkit pelajaran. Bar. Pelajaran besar apa yang dipetik dari tahun kemarin yang mau ditingkatkan? Pelajarannya dari kesabaran sih, kesabaran, ketenangan di dalam lapangan, fokus, konsentrasi. Untuk persiapan sendiri di 2023 besok, seperti apa kan Malaysia Open pertama? Persiapannya ya cukup baik, kita juga tahun baru juga sempat di sini, maksudnya kita nggak banyak libur dari Desember akhir dari asrama, dari pelatnas, dari latihan bersama teman-teman juga. Ya persiapannya cukup baik, cuman memang agak kepotong, masih ada yang libur tahun baru sehari gitu-gitu. Terus juga tahun kemarin kan gimana? Terus tahun ini apakah ada hasrat yang ingin kembali? Ada sih, pengennya pasti lebih dari Olimpian itu. Kita pengen ya setiap turnamen kayak super 300, 500, setengah, 1000 kita pengen ada podium di antara pertandingan super 300. Kan tahun ini kan udah masuk ke kualifikasi Olimpiade ya pertengahan tuh. Dari kamu sendiri, kalian sendiri gimana sih mengingat persaingan di Indonesia sendiri kan banyak juga. Iya, sebelum bersaing dengan luar negeri kan kita di Indonesia aja ada 6 pasang persaingannya. Terus yang diambil cuma 2 pasang kan. Ya kita berjuang bersaing secara positif aja. Masing-masing aja sama pasang lagi. Kalau peluang sendiri kamu lihat bisa nggak sih mau untuk kalau melihat dari kan ada Fajarian dan Marcus Seven sendiri? Bisa, peluang tuh buat semuanya pasti ada. Siapa aja yang siap itu pasti bisa. Target peringkat mungkin Bogor Fikri tahun ini? Ya tahun ini kan sebelumnya kita pernah ngomong kita pengen masuk ke top 10. Ya semoga tahun ini bisa masuk top 10. Ya, pengen semuanya minimal masuk top 10 dulu, tapi kalau bisa di akhir tahun mungkin bisa masuk ke top 5 aja. Kalau boleh menambahkan, lanjutkan yang tadi ya, kalau kemarin dari All England itu kan sempat ada kendala dalam beberapa turnamen karena kira-kira itu sudah ada evaluasinya dan apa yang menyebabkan penurunan itu, lalu perbaikannya untuk tahun itu seperti apa? Iya, kemarin setelah All England kan, setelah melalui banyak pertandingan, hasilnya mungkin memang kurang bagus. Kita pun udah bicara dengan pelatih bagaimana jalan keluarnya. Ya, pelatih bilang, ya tetap semangat aja, jangan gedot, coba terus. Masih muda kok, masih panjang. Jadiin proses kamu untuk bangkit. Kalau di Malaysia sendiri, ada target khusus ya? Atau mungkin yang pelatih, sampai capek di kapas? Mungkin kita berdua pengennya sih masuk 8 besar, tapi kalau rezekinya bisa masuk seri ya kalau bisa gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten bolasport.com.